bagi kelompok gitu. Kelompok gue sama kelompok dia tuh musuhan. Lu gak boleh temenan sama kelompok itu. Gue gak boleh temenan sama kelompok ini misalkan. Kayak gitu deh. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Gue doain semuanya yang terbaik buat kalian. Gue doain juga semoga semua kerjaan kalian cepat beres, semua permasalahan kalian cepat beres, hubungan yang bukan hubungan cepat beres ya, cuman kalau asalkan ada permasalahan di hubungan supaya cepat beres ya, biar langgeng gitu, bukan hubungan yang cepat beres. Terus apalagi ya, ya semua deh, gue wish you all the best deh buat semua yang dengerin podcast gue sekarang. Nah, terus gue juga mau bilang makasih. Seperti biasa, gue mau bilang makasih buat kalian semua yang sudah dengerkan podcast gue dari awal sampai akhir. Terima kasih semua. Dan untuk yang baru dengerin podcast gue hari ini, boleh dengerin podcast gue yang sebelumnya. Ada di YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast gitu. Semoga podcast gue semuanya bermanfaat buat kalian ya, apapun itu. Dan gue mau makasih lagi sama teman-teman di sana, subscriber dan lain-lain yang udah mencoba mengontak gue dari email atau dari DM gitu ya. Banyak cerita-cerita menarik yang gue dengerin dan gue lumayan suka dengan ceritanya. Dan mungkin beberapa episode ke depan mungkin gue bakal ceritain beberapa hal yang mereka sudah ceritakan ke gue dan gue bakal share story-nya di sini gitu, oke? Dan pada hari ini, podcast kedua pada bulan November ini, gue mau ngomongin sesuatu tentang tema yang mengenai apa ya? Mengenai sebuah tema yang menurut gue semua orang tuh harus tahu, semua orang tuh harus dengerin karena ya ada hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan ini penting banget. Menurut gue ini penting banget karena ini bisa menentukan masa depan lu dan bisa menentukan apa yang akan terjadi pada lu beberapa waktu kemudian gitu. Nah, tema pada hari ini adalah mengenai lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan. Sekarang lagi banyak podcast yang ngomongin tentang lingkungan pertemanan yang toksik. Ya enggak, banyak kan orang yang gitu, kayak lu ngerasa kayak lingkungan apa ya, pertemanan gue tuh toksik, orang-orangnya kayak nyebelin. Ada juga yang cerita kayak di kantor tuh mainnya sikut-sikutan, kayak ya gitu deh, kayak gue paling baik daripada lu biasa aja, gue paling baik gitu, kayak cari muka depan bos misalkan gitu. Nah, beberapa hal yang menurut gue ya, gue tuh sudah lumayan mengobserve gitu, gue meresearch gitu, kayak gue melihat-lihat di lingkungan gue sekitar gitu, apa aja sih yang terjadi pada lingkungan pertemanan orang-orang sekitar gue, termasuk gue sendiri gitu. Nah, pernah gak sih lo lihat di Instagram atau di YouTube gitu ya, Twitter mungkin, atau di ya every social media gitu ya, sosial media apapun gitu, gue tuh ngeliat kayak ada beberapa apa ya, gue sebutnya apa ya, beberapa orang, beberapa kelompok, beberapa lapisan masyarakat gitu, orang-orang yang mereka tuh kerjanya tuh gini, mengeluh di kolom komentar atau mungkin mengeluh di story mungkin atau mengeluh di mana, I don't know, pokoknya kerjaan mereka tuh mengeluh mengeluhkan apa yang sedang terjadi pada mereka. Let's say gini deh, kayak misalkan mereka tuh hidupnya gak kemana-mana, atau mungkin mereka tuh stuck di situ aja, atau mungkin kesal sama lingkungan pertemanan mereka. Banyak deh pokoknya yang mereka tuh fasih dalam apa ya, menceritakan keluhannya terhadap dunia gitu. Mereka tuh kayak jago banget gitu, kayak ya gitu deh, kayak misalkan benar-benar mereka tuh benar-benar ingat kekurangan apa aja yang mereka punya gitu, sampai kelebihan pun mereka nggak inget gitu.
Nah, oh situ ada lagi orang-orang yang apa ya, ketika mereka temenan sama teman-teman mereka gitu, gue tuh selalu mengira kayak orang yang temennya banyak tuh orangnya asik gitu, fun gitu. Ternyata enggak. Ada juga teman-teman gue yang kayak temennya tuh banyak banget, cuman banyak drama gitu. Isinya tuh kayak benar-benar banyak. Aduh, kayak panggung drama deh, serius. Kayak sehari ini temenan, minggu depan musuhan, 2 bulan lagi temenan. Ada loh temen gue yang kayak gitu. Terus ada lagi orang-orang yang apa ya, dramanya tuh gini, kayak misalkan bagi-bagi kelompok gitu. Kelompok gue sama kelompok dia tuh musuhan, lu gak boleh temenan sama kelompok itu, gue gak boleh temenan sama kelompok ini. Misalkan kayak gitu deh, drama gitu. Drama-drama apalagi, kayak drama-drama percintaan, drama-drama, oh banyak deh. Yang namanya drama kayak gitu tuh gak cuman kalangan atas doang loh yang punya, terus dibeberkan ke apa namanya, ke penonton gitu ya. Justru yang namanya drama itu gue sering lihat ya orang-orang yang gak terkenal gitu. Kayak gue inget banget ada drama apa sih, kayak pasang cowok cewek gitu, masih muda umurnya, kayak 18 tahun 17 tahun deh, gue juga gak terlalu tahu. Dan mereka tuh kayak berantem gitu, berantem hanya karena masalah cinta gitu, sampai si ceweknya nampar si cowoknya dan gitu deh. Kayak padahal mereka pun siapa-siapa gitu, kayak ya mereka cuma masyarakat biasa gitu, maksudnya bukan artis atau apa. Tapi yang kayak gitu tuh banyak, dramanya banyak banget yang kayak gitu. Dan gak cuman cewek cowok doang, gak cuman percintaan doang, ada kan yang apa namanya, yang kayak ya teman-teman lo aja biasa gitu, kayak misalkan cewek gitu, misalkan kayak misalkan kelompok si ini sering punya masalah sama kelompok sana gitu, atau nggak sama orang yang sana gitu, sehingga terciptalah yang selanjutnya ya, sehingga terciptalah sesuatu yang dinamakan julid atau gibah gitu. Gila sih yang namain julid atau gibah, kayak banyak banget sekarang di apa ya, di dunia kita gitu, like apa ya, YouTube, Spotify dan lain, podcast Spotify gitu kan, banyak yang ngomongin gibah dan drama gitu. Even Instagram, WhatsApp atau apa gitu, Line dan lain-lain. Gila sih yang namanya gibah dan julid itu kayak konsumsinya apa ya, udah apa ya, kayak nanti tuh yang namanya apa ya, sembako itu udah bukan 9 lagi, sebako jadinya, 10 bahan pokok, satunya tuh gibah sama julid atau julid gitu. Gila sih, kayak drama gitu tuh benar-benar makanan kita gitu. Karena jujur ya, menurut gue ya, gue belum pernah ngeliat yang namanya infotainment di luar negeri loh, serius. Kayak di Indonesia tuh semenjak gue lahir nih ya, ketika gue mau berangkat sekolah, orang tua gue tuh pasti nontonnya SCTV atau nggak RCTI, karena dua stasiun itu ketika pagi-pagi, oh sama TransTV, ketika pagi-pagi tuh mereka menyediakan yang namanya infotainment. Kayak lo tau gak sih, kayak Insert, terus Hotshot gitu, gak usah lupa gue namanya, infotainment sih lah ya, dan lain-lain gitu kan. Kayak makanan kita sehari-hari, kalau misalkan yang kita umurnya udah 19 tahun, 20 tahun gitu kan, itu udah makanan kita sehari-hari, ya gak sih? Orang tua pasti sering nontonnya kayak gitu. Gak tau ya kalau yang lain, orang tua gue selalu nontonnya kayak gitu dulu waktu gue kecil, sampai sekarang gue gak tau ya, sekarang kayaknya enggak deh. Dulu ya, mungkin sekarang udah ganti ke lewat HP kayaknya, lalu Instagram dan lain-lain. Tapi gitu deh, kayak apa ya, stasiun TV yang kayak membawakan mengenai infotainment dan lain-lain itu laris di Indonesia, karena makin banyak yang nonton, bener-bener literally banyak yang nonton. Konsumennya tuh bener-bener banyak gitu. Dan itu tuh salah satu hal yang menurut gue apa ya, sesuatu yang bisa mendatangkan banyak potensi di Indonesia gitu, dalam bentuk apapun. Misalkan lo pengen punya apa, kayak pengen punya bisnis, misalkan lo pengen bisnis, ya bisnis saya ya mengenai apa namanya, kayak infotainment gitu,
atau enggak lu pengen apa ya? Lu pengen punya bahan obrolan gitu ya di kafe ketika nanti lu ketemu teman-teman lu pas apa sih namanya kayak teman-teman alumni lu gitu, misalkan reunian gitu ya. Ya yang namanya drama gitu ya. Drama tuh pasti kebawa sampai kapanpun gitu. Kayak misalkan ketika lu kelas 2 SMA gitu ya. Lu punya teman yang lu musuhin gitu. Sampai kapan pun kebawa gitu. Mau sampai nanti juga pasti kebawa gitu. Dan menurut gue di lingkungan kita tuh yang namanya drama ya udah kebutuhan pokok lah gitu. Gitu. Dan oh ya gue enggak tahu ya kalau misalkan di luar negeri ada juga, cuman gue belum pernah lihat sih, serius. Jujur gue belum jarang lihat infotainment di televisinya mereka gitu, kecuali di internet ada gitu. Nah, lanjut lagi beberapa problem mengenai lingkungan pertemanan ya. Ada orang yang nyaman berteman dengan orang yang itu-itu aja gitu. Nah, maksud gue tuh gimana? Gini. Orang yang temenan itu ketika dari SD sampai SMA mungkin, atau gak kuliah atau gak sampai sekarang gitu, gue gak tahu. Temenannya tuh ya sama orang itu-itu aja gitu. Kayak gimana ya, maksudnya gini. Kayak lu punya teman 3 orang gitu, atau gak 4 orang, 5 orang dari SD atau dari TK gitu ya. Sampai sekarang lu gak mau berubah gitu, sama itu terus. Dan ketika dan lu menganggap itu tuh inner circle lu, tapi ketika orang baru datang ke hidup lu, lu menolak gitu. Lu ngerasa kayak siapa sih? Gua enggak mau temenan sama lu. Gua punya temenan yang dari dulu sampai sekarang masih jalan. Pokoknya itu aja yang jadi teman gua, enggak boleh ada lagi gitu. Ada kan orang yang kayak gitu, gitu. Nah, dan yang terakhir nih ya. Yang terakhir itu menurut gua ini tuh merupakan salah satu hal yang banyak dilakukan di lingkungan kita, yaitu fake friends gitu. Fake yang artinya dimana kita tuh selalu berusaha menyenangkan orang lain gitu. Cuman dibaliknya kita tuh kesal sama orang gitu. Dan itu tuh lingkungan yang menurut gue itu gak baik sih. Lingkungan yang buruk menurut gue, karena ketika lo menjadi seorang yang fake gitu ya, gak nyaman hidup lo, serius. Gak dibawa enjoy gitu, gak ada asik-asiknya. Cuman mungkin ya ada beberapa paksaan kondisi buat yang membuat lo menjadi fake gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi gue ceritakan tadi ya, beberapa tipe-tipe yang bisa dilihat dari apa ya, lingkungan sekitar kita gitu. Gue punya pengalaman mengenai lingkungan pertemanan gue ketika gue SD. Gue ingat banget, lu percaya gak sih, lu gue sekarang itu gue badan lumayan besar dan tinggi gue 181 cm. Dan waktu SD itu gue tinggi, lumayan tinggi. Gue lupa berapa tinggi gue berapa, cuman gue anak yang paling tinggi di sekolah, di kelas waktu itu. Nah, badan gue tinggi juga, lumayan besar, gak kurus-kurus banget waktu itu. Dan tapi mental gue tuh mental yang kecil waktu itu. Bener-bener mental yang apa ya, gue berani melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan teman waktu itu gitu. Karena bisa dibilang teman-teman gue tuh kayak apa ya, ya gue tuh pengen temenan sama orang yang bisa dibilang cool gitu, yang kelasnya di atas gitu, di atas yang lain, yang paling tinggi gitu. Sehingga akhirnya gue pernah masuk dalam satu kelompok gitu, dalam satu kelompok yang dimana kelompok itu ya menurut gue ya kelompoknya adalah kelompok orang-orang yang selalu bermain bareng dan dipandang gitu sama teman-teman yang lain gitu. Hingga satu saat gue inget banget yang kayak gue tuh udah mulai gak nyaman sama mereka gitu, karena entah kenapa gitu kayak gue merasa gue tuh kayak beban gitu. Dan gila sih waktu SD gue banyak drama banget. Banyak banget drama gue. Dan gue inget waktu
gue tuh punya satu kelompok gitu kan, dan ada satu cowok teman gue gitu ya, dia tuh kayak sebagai leadernya gitu, kayak wolf packnya gitu, kayak pemimpinnya gitu. Dan dia tuh mental yang paling hebat menurut gue, karena ketika dia berbicara, teman-teman yang lain tuh ke-influence, ketarik untuk mengikuti apa yang dia omongin gitu. Dan gue pernah satu saat gitu ya, lagi main futsal gitu, gue mau main futsal sama teman gue itu. Dan ketika gue main futsal, gue tuh bilang ke mereka kayak, aduh, gue takut deh ngelawannya lawannya kakak kelas gitu. Dan waktu itu gue masih kelas 4 SD gitu. Dan ketika gue selesai main bola gitu, kita kalah. Waktu itu gue jadi kiper waktu itu. Kita kalah. Si teman gue ini yang leadernya ini, dia bilang ke gue, udah gak apa-apa, sportif mainnya. Pas di belakangnya, pas gue udah balik ke kelas, teman gue yang satu lagi bilang, kalau si teman gue yang leadernya ini, dia ngomongin gue di belakang, dia bilang kayak, aduh si Jusma cupu, terus payah lagi main jadi kipernya katanya gitu. Nah, di situ gue kayak rasa kayak, oh, gue harus stop nih temenan sama dia gitu. Gue harus stop keluar dan dari lingkungan itu, dari circle itu. Dan akhirnya kelas 6 SD, 2 tahun berlalu, gue lumayan nakal di sana. Dan ini hal yang menurut gue absurd banget gitu, kayak weird gitu, kayak aneh gitu. Karena apa yang terjadi adalah gini, gue tuh lagi nakal sama teman gue yang lain. Nakal kita tuh lumayan, nakalnya tuh nakal anak SD lah gini. Kayak gue tuh bawa ambil kapur dari depan gitu, dari papan tulis gitu ya. Gue ambil kapur, terus gue gambar-gambar di meja belajarnya gitu. Gue gambar-gambar. Entah kenapa. Somehow out of nowhere gitu ya, si leader gue yang cowok tadi itu ya datang, terus tiba-tiba marah ke gue. Dan gue tuh nakalnya tuh bareng-bareng kan, literally ada 5-6 orang gitu ya. Terus tiba-tiba si teman gue yang leadernya itu datang, wah, nakal ya, gambar-gambar di meja. Terus dia bilangin gue ke guru gitu kan, dia ngebilangin gue ke guru. Terus pas dia bilangin gue, guru gue marahin gue kan. Dan yang dimarahin tuh cuman gue sama teman gue satu lagi. Entah kenapa abis itu, beberapa jam kemudian kan gue udah dimarahin nih, abis itu gue bersihin mejanya dan lain-lain. Pas gue mau ngobrol sama teman gue yang leader tadi itu, yang teman gue satu itu, dia langsung bilang ke gue kayak, apa sih lo datang-datang ke gue? Terus gue kayak bingung, salah gue apa sama lo gitu? Gue bingung langsung, kayak gue nggak tahu salah gue apa. Dan ya aneh aja gitu. Dan abis itu gue kira kayak gue salah kan. Abis itu gue minta maaf, gue mencoba untuk minta maaf. Terus dia menjawab gitu kayak, ah, apa sih gitu. Dan abis itu gue merasa fine kalau misalkan mereka menjauhi gue. Tapi yang gue gak suka adalah setiap hari itu mereka ngeledek gue. Liter kayak 4-5 orang tuh ngomong kayak, woi banci lo. Hah, kata gue tuh, kenapa gue dibilang banci gitu. Dan itu hampir setiap hari gue merasa itu kayak gue dibully gitu. Kayak mungkin kayak 5-6 minggu, 7 minggu kemudian gitu, mereka baru stop. Gue kayak ngerasa kayak itu hal paling aneh yang gue rasakan, karena gue lost some friend, kehilangan teman, yang dimana gue pun gak tahu alasannya kenapa. Sampai sekarang gue masih gak tahu kenapa. Dan yang gue gak suka lagi adalah dia tuh ngajak teman yang lain untuk gak suka sama gue. Itu yang annoying banget sih. Dan pernah satu saat itu temennya dia tuh, yang satu gengnya si leader itu, salah satu anggota gengnya tuh datang ke gue gitu ya. Gue lagi duduk makan bekal, tiba-tiba si anggota gengnya tuh datang terus bilang ke gue, ini dalam bahasa Sunda ya, dia ngomong kayak, naon sih yang aneh, melong-melong aing, artinya tuh apa sih lu lihat-lihat gue. Dan
Iya, gue mengakui gue ngeliatin dia karena gue ngeliatin dia karena dia lewat depan gue sebelum dia marah, dan dia abis itu dia marah ke gue sambil nangis, terus dia mau mukul gue. Dia mau mukul gue, kayak abis itu gue diem di situ kayak ya ampun salah gue apa gitu. Gue nggak ngerti, sumpah serius, ini cerita nyata loh. Dan apa ya, beberapa orang teman-teman gue ada yang tahu cerita ini, dan tapi gue udah lama nggak kontak sama mereka sih, cuman mereka tahu gitu masalah gue sama orang-orang itu gitu. Dan yang apa ya, yang ironisnya gitu ya, si teman gue yang tadi yang dia bilang dia mau nonjok gue gitu ya, sekitar berapa tahun ya, sekitar 6 tahun kemudian, kalau nggak salah 7 tahun kemudian, yang which is sekarang gitu, tahun ini gitu ya, suddenly gitu ya, dia ngechat gue dan minta tolong gue terus gitu. Dan gue kayak apa ya, gue maafkan dia, cuman gue kayak nggak percaya sama dia gitu, karena kayak I don't know, kayak gampang banget keinfluence sama orang lain gitu untuk melakukan sesuatu yang dia pun nggak tahu alasannya apa gitu. Dan gue masih ingat sampai sekarang gitu, karena itu masa-masa yang menurut gue aneh banget sih, aneh dan menyedihkan gitu. Nah, SD itu gue gitu orang ya, kayak apa ya, selalu menjadi victim orang lain dalam pertemanan, dan ya gitu deh, kayak sulit waktu SD gue untuk mendapat teman yang benar-benar dekat. Satu sih, ada satu doang, dan itu tuh ya udah satu doang, dan kayak yang lainnya tuh kayak ya udah nggak ada lagi gitu. Hingga akhirnya aku masuk SMP, pertemanannya lumayan, bukan aneh ya, cuman lumayan apa ya, pertemanan yang menurut gua ini tuh titik awal dimana gua tuh mulai menjadi diri gua sendiri gitu. Ketika gue kelas 1 SMP tuh ada satu beberapa teman gue yang lumayan dekat, dan gue masih menjadi seperti dulu, kayak gue kayak ngerasa kayak jadi kayak kacung mereka gitu, kayak gue jadi kayak slave-nya gitu, gue jadi kayak budaknya gitu. Kalau misalkan gue nggak nurutin apa kata mereka, gue dimusuhin, gue dijauhin, dan itu tuh berulang kali terjadi ketika SMP kelas 1. Hingga akhirnya gue udah bosen kayak gitu terus, hingga akhirnya gue memberontak gitu, kayak ketika temen gue bilang ah lu ini ya udahlah malas yang temen sama lu gitu, terus gue hanya menjawab nges lah kumaha maneh gitu, kok artinya terserah lu lah gitu. Drama banyak sih waktu SMP gitu, dan untungnya beberapa tahun kemudian ketika gue kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP, gue menemukan satu kelompok yang menurut gue ya cocok sama gue gitu. Enggak banyak drama deh. Dan gue mulai melepaskan teman-teman gue yang banyak drama waktu itu. Karena sebenarnya apa ya? Pertemanan gue waktu SMP itu solidnya benar-benar solid loh. Sampai pernah gue merasakan yang namanya sedih gitu ditinggal temen, gue sempet nangis waktu itu karena gue punya satu geng 3 orang gitu ya, gue satu dan 2 teman gue lain, dan waktu gue kelas 2 SMP si satu teman gue itu tuh nggak naik kelas, dan habis itu ketika gue dengar beritanya gitu ya, gue langsung nangis gitu, gue literally gue nangis di depan komputer gue waktu gue dengar chat dari dia. Karena kayak hampir tiap hari kita melakukan segala sesuatu bareng, jalan-jalan bareng, pulang bareng, nginep bareng, dan main bareng, dan lain-lain, kayak nakal bareng dan lain-lain gitu, kayak sesuatu yang menurut gue lu gak bisa beli dimanapun, lu gak bisa dapat dimanapun. Dan ya gue beruntung gue memiliki pertemanan seperti itu waktu dulu. Dan habis itu kelas 3 SMP gue mulai menjadi seorang yang ya ini gue padanya gitu. Lo kalau nggak mau temenan sama gue ya wes, kalau mau temenan boleh, kalau nggak ya wes nggak apa gitu. Nah, dan lanjut ke SMA,
waktu SMA. Sayangnya ketika kelas 1 SMA itu gue mulai melakukan hal yang sama ketika gue SMP kelas 1. Yaitu ya itu. Kayak apa ya? Kayak ikut-ikutan teman gitu. Yang penting mereka seneng dengan kehadiran gue dan gue ditemenin sama mereka gitu. Habis itu, tapi itu cuma bertahan dari di awal-awal aja. Kayak kalau misalnya lo udah denger podcast gue yang sebelumnya, lo inget kan kayak awalnya gue mencoba untuk menjadi seperti mereka, cuman gue gak kuat karena ekonomi gue gak seberuntung mereka gitu. Hingga akhirnya kelas 1 SMA itu gue mulai jadi orang yang sendiri. Dan ya gue mulai berteman dengan siapapun. Dan gue lebih sering sendiri, kemana-mana sendiri, sering menyendiri di rumah. Dan ya pertemanan gue ya ujung-ujungnya balik lagi ke teman gue yang SMP awalnya. Tapi semua berubah ketika gue masuk ke kelas 11. Gue ketemu satu teman yang satu doang lah, satu. Sampai sekarang gue masih temenin satu doang. Literally dia paling nyambung sama gue. Dan sampai sekarang kita masih sering ngapa-ngapain bareng. Apapun itu. Ya gimana ya, kayak otak lo sama otak dia sama gue tuh bener-bener connect gitu. Gue gak tau kenapa gitu, kayak bener-bener connect banget gitu. Dan sampai gue waktu SMA tuh sering dibilang homo gara-gara kemana-mana bareng dia gitu. Tapi gimana ya, sampai kapanpun gue pasti bakal temenin dia gue. Apapun yang terjadi, karena ya satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan gue dari buruknya kenangan SMA ya cuman dia gitu. Dia ada kerjaan, gue temenin. Gue ada kerjaan, dia temenin. Dan vice versa, sebaliknya. Gitu. Nah, SMA tuh ya mulai deh. Pertemanan gue tuh sebatas uang sih. Karena, sorry, sebatas skill. Karena ya kebanyakan orang-orang berteman sama gue karena skill. Oh, gue bisa bantu mereka di tugas ini. Oke, gue bertemanan sama dia. Gue punya skill ini. Mereka minta tolong, akhirnya berteman gitu aja. Dan hingga akhirnya ketika kuliah nih ya, awal-awal gue masuk kuliah, gue udah gak tahan sama yang namanya drama. Serius, gue udah gak bisa. Gue udah mau jadi orang yang dewasa gitu. Karena kalau misalkan lu lihat patternnya gitu, lu lihat polanya, kenapa gue bisa bertahan di sekolah tuh karena ya awal-awal masuk gue banyak drama. Iya gak sih? Kelas 1 SMP drama dulu baru gue lancar punya teman. Kelas 1 SMA drama dulu baru gue lancar punya teman gitu. Tapi kuliah gue udah gak mau drama lagi. Gue udah gak mau fake-fakean lagi. Gue udah gak mau jadi kacung lagi. Gue udah gak mau asal lu senang gue lakukan gitu. Gue udah capek lah. Serius gitu, kayak udah bukan waktunya. Yang namanya kuliah tuh udah waktunya lu memikirkan masa depan lu gitu, ya gak sih? Gitu loh. Nah makanya itulah kenapa salah satu alasan gue keluar kuliah ya itu. Gue udah gak mau banyak drama sama orang-orang gitu. Gue mending mengejar mimpi gue sendiri. Kalau gak ada yang mau join, yowis gak apa-apa. Untungnya gue ada beberapa teman yang sekarang, ya apa ya, syukurnya masih mau bareng-bareng punya visi ke depan gitu. Gitu. Dan ya sekarang hidup gue ya temennya, ya kalau lo mau temen sama gue boleh, kalau enggak ya gak apa-apa. Gitu, udah capek lah. Udah males gue ngurusin yang kayak gitu. Gitu loh. Nah, dari beberapa cerita yang tadi gue ceritain gitu ya, sebenarnya kalau misalnya lo lihat situasinya gitu ya, patternnya, polanya, dan kalau misalkan lo mengingat podcast gue yang sebelum-sebelumnya, lo pasti menemukan beberapa solusi untuk masalah pertemanan, lingkungan pertemanan lo, ya enggak? Nah, yang pertama nih, lingkungan pertemanan lo adalah masa depan lo, ya enggak? Kayak misalkan lo lihat ketika gue SD, hidup gue ya jadi kacung temen gue doang, ya ujung-ujungnya cuma kacung doang, enggak ada masa depan apapun. SMP ketika gue jadi fake gitu ya, gue hidupnya nakal gitu ya. Ya ketika gue punya teman yang nakal ya gue juga jadi ikutan nakal, ya gak?
ketika gue SMA, gue mulai berteman dengan satu orang yang connect dengan gue. Ya gue menjadi satu orang yang connect seperti itu. Maksudnya gini, menjadi satu orang yang apa ya, yang loyal, yang menghargai pertemanan gitu, yang sama dengan dia, yang connect dengan dia gitu. Dan ketika sekarang gue circle gue adalah circle orang-orang yang punya visi, ya gue pun punya visi gitu. Gue jadi punya impian, gue jadi punya ambisi untuk mengejar mimpi gue. Nah, itu tuh semua tergantung pada lingkungan pertemanan lo. Jadi kalau misalkan sekarang lo ngeluh, lo bilang, aduh kok hidup gue gini-gini terus, oh kok pertemanan gue gak ada kemajuan sama sekali, ya itu permasalahannya dari lo. Teman lo di sekitar lo seperti apa? Kalau misalnya teman-teman lo pemabuk, ya lo juga pemabuk. Teman-teman lo perokok, ya lo perokok. Kalau misalkan lo pengen kaya, tapi teman-teman lo gajinya UMR, ya lo gak bakal bisa jadi kaya. Gaji lo tetap UMR. Nah, gimana kalau misalkan orang yang gak punya teman, temannya dikit, atau mungkin literally gak punya teman gitu. Gak punya teman itu adalah pengaruh lo. Kalau misalnya lo benar-benar gak punya teman, ya itu kedepannya lo gak bakal punya teman terus. Sehingga lo harus merubah sesuatu supaya lo bisa mendapat teman gitu. Karena ya menurut gue ya, apapun kekurangan lo, lo harus punya teman sih. Harus itu. Karena apa ya, ketika lo punya dua otak yang berbeda gitu, otak lo sama otak teman lo, dunia ini terasa berbeda, ya gak sih? Kayak dunia ini terasa terisi gitu oleh seseorang gitu, oleh sesuatu gitu. Ketika lo cuma punya diri lo sendiri, lo merasa kesepian sih, merasa kosong gitu. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua nih ya, lo tuh harus meninggalkan teman-teman yang toksik dan teman-teman yang stuck di situ aja gitu, yang benar-benar nggak jalan kemana-mana gitu. Karena ya kalau misalkan temen lu ya hobinya ngejulit doang, atau nggak hobinya cuman rebahan doang, ya lu nggak bakal berubah sih, lu bakal terpengaruh sama mereka gitu. Sama kayak tadi, lingkungan lu adalah masa depan lu gitu. Habis itu menurut gua ya, teman itu bakal datang ketika lu punya value. Ingat gak beberapa podcast gue yang sebelumnya gue pernah ngomong ini? Teman itu bakal datang kalau misalkan lu punya value. Masalahnya, value apa yang lu punya hari ini? Nilai apa yang lu punya hari ini? Kenapa teman-teman gue sekarang ya datang ke gue? Karena gue punya value. Value gue adalah gue senang cerita sama orang kayak podcast sekarang. Dan gue sering memberikan informasi atau pelajaran mengenai finansial gitu. Nah, dari beberapa hal yang tadi gue udah ceritakan gitu ya, bisa gue simpulkan menurut gue ya, bahwa yang namanya pertemanan itu menurut gue tidak harus lu selalu mengalah buat mereka. Karena pada ujungnya yang penting tuh dalam hidup ini ya, gak cuma dalam pertemanan ya, dalam hidup ini ya, yang bikin lu nyaman ya, yang bikin lu berkembang ya, itu yang lu harus lu dapatkan gitu. Kalau misalkan pertemanan lu toxic, pertemanan lu absurd, weird dan lain-lain, hateful, emosional gitu ya, ya gimana ya, lu gak bakal bisa maju sih. Jadi jangan pernah lu mengeluh tentang keadaan lu, jangan pernah lu marah-marah sendiri tentang dunia ini gitu ya. Kalau misalkan ya pertemanan lu seperti itu, jangan marah kalau misalkan gue bilang, wah lu anaknya suka julid, males gue temenan sama lu. Atau enggak gue bilang, wah lu fake friends lu. Ya karena lingkungan lu seperti itu, lingkungan yang menciptakan lu gitu, bukan lu tapi lingkungan lu. Kalau misalkan lu berani untuk keluar dari lingkungan lu, gue jamin lu bakal berubah. Serius.
Contoh buktinya apa? Bukti nyatanya. Sekarang lu punya lingkungan yang isinya pemabok semua. Lu pernah gak lihat acara di TV anak-anak SMA yang suka tawuran dimasukin tentara, dimasukin suruh latihan ke tentara, balik-balik dia langsung jadi anak baik? Ya gak? Karena lingkungannya pun berbeda. Lingkungan waktu jadi pemabok, jadi apa yang suka tawuran, hidupnya gak disiplin. Ketika masuk ke TNI, apa sih kalau yang bukan TNI nih, lupa gue namanya, langsung jadi disiplin, langsung jadi baik, langsung jadi menuruti perintah gitu. Gitu. Ya. Aduh, sampai sini dulu deh podcast hari ini. Gue udah ngantuk, ini udah malam, udah jam 11 malam. Gue bisa tidur jam 11 sih, jadi biar bangunnya bisa pagi gitu. Jam 5, jam 6, jam setengah 5 gue udah bangun gitu. Makanya gue tidurnya jam segini gitu. Nah, thank you buat semua yang udah dengerin ya. Sampai sini aja podcast gue hari ini. Semoga lo bisa keluar dari pertemanan lo yang toksik. Setuju atau gak setuju, boleh DM atau email. Dan please, buat kalian semua yang dengerin, share ke teman-teman kalian, biar podcast gue semakin banyak temanya. Karena semakin banyak lo nge-share, semakin banyak orang yang menceritakan ceritanya ke gue, dan gue bakal ceritain sesuatu ke mereka juga lewat podcast ini, dan buat kalian juga gitu. Oke, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya, depan layar selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram di @depanlayarpod, atau kirim email ke depanlayarpodcast@gmail.com. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Depan Layar berikutnya. Goodbye.